Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membuat dompet rajut dengan motif bubble cell stitch. Seperti ini. Langsung saja kita mulai. Pertama kita buat rantai sebanyak 39 rantai. Selanjutnya kita balik, kita masuk ke belakang rantai, kita isi 2 single crochet, 1 2. Selanjutnya 1 single crochet sampai ujung. Ini sudah sampai ujung. Ini ya, bagian paling ujung ini kita isi dengan 3 single crochet. 1 2 3. Selanjutnya kita masuk ke sini, mata rantai, kita buat 1 single crochet sampai ujung. Ini sudah sampai ujung. Ini ujung yang kita isi 2 tadi, kita tambah 1 single crochet. Ini saya kasih penanda. Selanjutnya 2 single crochet dalam 1 lubang. Satu, dua. Selanjutnya 2 single crochet dalam 1 lubang. 1 2. Kasih penanda lagi. Selanjutnya 1 single crochet sampai ujung. Ini sudah sampai ujung. Ini ujung yang kita isi 3 tadi. Masing-masing dalam 1 lubang kita isi 2 single crochet. 1 2. Kasih penanda lagi. Selanjutnya 2 single crochet dalam 1 lubang. 1 2. Selanjutnya 2 single crochet dalam 1 lubang. 1 2. Kasih penanda lagi. Selanjutnya 1 single crochet sampai ujung. Ini sampai di ujung lagi. Kita isi 2 single crochet. 1 2. Kita kasih penanda. Sudah selesai 1 putaran. Selanjutnya 1 single crochet
dan 2 single crochet dalam satu lubang. 1 2 Selanjutnya 1 single crochet dan 2 single crochet dalam satu lubang. 1 2 Selanjutnya 1 single crochet sampai ujung. Ini sudah sampai di ujung lagi. 1 single crochet dan 2 single crochet dalam satu lubang. 1 2 Selanjutnya 1 single crochet dan 2 single crochet dalam satu lubang. 1 2 Selanjutnya 1 single crochet dan 2 single crochet dalam satu lubang. 1 2 Selanjutnya 1 single crochet sampai ujung. Sudah sampai di ujung lagi. 1 single crochet dan 2 single crochet dalam satu lubang. 1 2 Selanjutnya 1 single crochet sebanyak 2 kali. 1 2 dan 2 single crochet dalam satu lubang. 1 2 Selanjutnya 1 single crochet sebanyak 2 kali. 1 2 dan 2 single crochet dalam satu lubang. Satu, dua. Selanjutnya, 1 single crochet sampai ujung. Sampai di ujung lagi. 1 single crochet sebanyak 2 kali. 1 2 dan 2 single crochet dalam satu lubang. 1 2 Selanjutnya 1 single crochet sebanyak 2 kali. 1 2 dan 2 single crochet dalam satu lubang. 1 2 Selanjutnya 1 single crochet sebanyak 2 kali. 1 2 dan 2 single crochet dalam satu lubang. 1 2 Selanjutnya
satu single crochet sampai ujung. Sampai di ujung lagi. Satu single crochet sebanyak dua kali. Satu, dua. Dan dua single crochet dalam satu lubang. Satu, dua. Nih ya, selesai satu putaran. Selanjutnya, satu single crochet sebanyak tiga kali. Satu, dua, tiga, dan dua single crochet dalam satu lubang. Satu, dua. Selanjutnya, satu single crochet sebanyak tiga kali. Satu, dua, tiga, dan dua single crochet dalam satu lubang. Satu, dua. Selanjutnya, satu single crochet sampai ujung. Ini sudah sampai ujung lagi. Satu single crochet sebanyak tiga kali. Satu, dua, tiga, dan dua single crochet dalam satu lubang. Satu, dua. Selanjutnya, satu single crochet sebanyak tiga kali. Satu, dua, tiga, dan dua single crochet dalam satu lubang. Satu, dua. Selanjutnya, satu single crochet sebanyak tiga kali. Satu, dua, tiga, dan dua single crochet dalam satu lubang. Satu, dua. Selanjutnya, satu single crochet sampai ujung. Ini sudah sampai ujung lagi. Satu single crochet sebanyak tiga kali. Satu, dua, tiga, dan dua single crochet dalam satu lubang. Satu, dua. Ini sudah jadi alasnya, sudah selesai. Ini bisa kita lepas. Selanjutnya, kita buat single crochet back loop secara berkeliling. Ini kita kerjakan berkeliling sampai ketemu di sini. Ini sudah selesai, sudah jadi alasnya. Saya membuat alas ini dengan kelipatan 6. Sekarang langsung saja kita masuk ke motif. Pertama, kita buat 3 rantai.
Selanjutnya, satu double crochet sebanyak 4 kali. Satu, dua, tiga, empat. Selanjutnya, 9 double crochet dalam satu lubang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9. Selanjutnya kita masuk ke double crochet yang pertama. Kita lipat ke bawah, kita selipkan di double crochet yang terakhir, lalu kita tarik satu rantai. Jadi satu motifnya. Selanjutnya kita buat satu double crochet sebanyak 5 kali. Satu, dua, tiga, empat, lima. Selanjutnya 9 double crochet dalam satu lubang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Kita masuk ke double crochet yang pertama, kita lipat ke bawah, kita selipkan double crochet yang terakhir, lalu kita tarik satu rantai. Jadi dua motifnya. Kita ulangi sekali lagi, kita buat satu double crochet sebanyak 5 kali. Selanjutnya 9 double crochet dalam satu lubang.
Jadinya seperti ini. Caranya sama, kita kerjakan terus berkeliling sampai bertemu di sini. Ini sudah selesai, sudah sampai ujung. Selanjutnya kita slip. Kita buat 3 rantai. 1 double crochet di lubang selanjutnya. Selanjutnya 9 double crochet dalam satu lubang. Jadi satu lagi motifnya. Jadi untuk yang baris kedua, motifnya berada di tengah-tengah antara motif sini dan sini, berada di tengah. Selanjutnya satu double crochet sebanyak 5 kali. Selanjutnya 9 double crochet dalam satu lubang. Selanjutnya kita masuk ke double crochet pertama, kita tarik ke bawah, kita selipkan, kita tarik satu rantai. Motifnya jadinya seperti ini. Ini kita kerjakan terus sampai selesai. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita slip. Saya ganti benang warna hijau. Selanjutnya 3 rantai. Satu double crochet sebanyak 4 kali. Satu. Dua. Tiga, empat.
Selanjutnya 9 double crochet dalam satu lubang. Satu rantai. Jadi untuk baris ketiga motifnya berada di sejajar dengan baris pertama, berada di sini ya, sejajar dengan motif yang baris pertama. Ini kita kerjakan terus berkeliling sampai selesai, sampai tinggi yang kita perlukan. Ini sudah selesai. Selanjutnya ini tinggal kita kasih list di bagian atas dengan tusuk single crochet. Ini langsung saja. Kita kasih penanda. Ini kita kerjakan terus berkeliling sampai tinggi yang kita inginkan. Ini sudah selesai hasil akhirnya seperti ini untuk bagian depan, bagian belakang, ini alas, dan bagian dalamnya. Ini tinggal kita kasih puring dan juga handle.